Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini bukan jari biasa. Ya, kali ini saya akan melakukan trik, yaitu bekam karena kolesterol, terus darahnya naik turun, makannya nggak teratur, makan malam. Demi kesehatan untuk buang toks. Oke, ini jarumnya baru ya. Pasien jarumnya baru. Ini gak ada gorengan sih. Ini aku mah kayak gini semua, saya tuh kayak gitu semua nih. Iya, enggak sayang-sayang aja lagi. Udah aku hapus banyak banget, udah 10 biji kali. Karena itu aku hapus aja. Udah ada darahnya tuh, kena anak. Sini kamu tenang di sini. Enak ya? Ini kalau digunyah. Iya. Lu pakai apa itu? Oke, kok. Nah, kayak dipijit ya. Ini satu darahnya. Iya, ntar ada darahnya. Ntar ada darahnya, sayang. Cukup. Berarti yang di sini juga kebanyakan orang luar ya, say? Yang lainnya orang kita aja. Mau dekam gak ya? Mama pernah. Mau tadi masih bekam ya? Pantat ini buka mau. Ayo. Kayak digigit semut. Itu yang belum itu ya, keluar darah ya, saya. Benar. Yang kedua ya. Baru dikop. Dikop juga rasanya sakit. Tuhnya mulutnya saya digituin, saya. Ayo. Mau mulut kamu. Lihat merah kan? Sekarang ya. Sakit? Sakit ya? Cukup segini. Keluar nggak darahnya? Langsung. Ada. Lah iya kan ada kan penanga. Ntar banyak banget tayo penanga. Nanti obatin. Diobatin nih, sayang. Aku tahu.
Itu obatnya pakai apa? Oh, ini emang sengaja diobatin biar keluar, biar darah kotornya keluar sayang, racun-racun dalam tubuhnya biar keluar. Mantap ya. Nih mangganya kayak gini nih. Hai. Tuh. Kamu enggak bisa lihat. No. Mantap kan? Iya, iya kan gede-gede kan, Sai? Kalau kamu sana mang gucak. Sama suka rucak, ya kan? Mbak ini pulang kan? Mbak ini udah pulang lagi. Kemana? Pulang kampung. Ada banyak udaranya. Ada banyak dong. Mbak Rini aja kemarin udah darahnya banyak. Banyak. Terus dia makan maunya enggak cuma sekali itu kan. Dua kali. Iya. Sakit ya, banyak darahnya, mangat, iya. Ini darahnya masukin plastik. Iya sayang, tapi masukin plastik sayang. Saya sakit aja. Kalau menyukaimu, dia itu suka dia. Kamu sakit-sakitnya, ini udah enak nih badannya. Kayak apa sih? Kalau yang sini karena emang itunya apa namanya tuh? Kolesterol. Jadi sini namanya. Aku lagi ngolah orang satu nih. Dan yang dapetnya dari tadi yang itu tuh. Yang banyak kok dari pintar banyak udah biarin saya ya. Kalau yang kurang banyak keluarnya dua kaliin jaruminya, tapi kalau udah banyak udah cukup. Kali saya ya, bentar ya.
itu di atasnya belum. Atasnya kan tadi udah habis diambil. Ini sih, aku juga sebelah lagi. Iya, ntar sayang. Kenanga kemarin jalan-jalan kemana? Kemarin Bogor ya, katanya jalan-jalan. Taman Ebal. Hah? Taman Ebal. Taman Ebal. Oh, Taman Ebal di mana sih? Bogor. Dari Bogor. Enak nggak di sana? Enak banget. Enak, saya pemandangannya enak, pintunya enak, pokoknya pemandangannya enak banget gitu. Taman-taman gitu. Cuman kepalanya pusing saking banyaknya orang. Iya. Mantap deh. Tapi beneran, apa namanya nih guys? Jadi dia darah campur minyak nih. Jadi kental darah minyak kriya. Jadi jadi banyak itu yang minyak kriya. Motor lewat ki, kami bisa nggak dong? Oke. Nggak takut ini kalau kalau mau lantak. Lu kan nggak mau naikin sih. Naikin apa? Enggak bisa kan. Ke yang ono yang dekat aku. Yang dekatnya si itu. Nama orang sembang lagi. Ini soalnya memang banget. Kelihatan orang serak-serak begitu kan. Mm-hmm. Sekarang itu dekat aku didorong aja maksudnya itu kalau enggak bisa. Di budak banyak ya. Bukan main. Rasanya orangnya terkenalnya sih itu yang baru kan? Iya, ya orangnya kayaknya belum punya suami atau istri. Orangnya banyak. Maaf ya, gue ulang lagi. Ya enak. Jadi mau pulang kenapa? Itu udah. Udah, entar. Ada lagi? Ada ya. Kenapa? Banyak. Buang. Kenapa mau begini? Mau? Takut ya? Takut nggak? Takut nggak? Takut. Kenapa takut saya? Kan nggak apa-apa. Ayo pulang yuk dia yuk. Mau ngapain pulang? Ngeri mata 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 aku jadi takut di itu karena orang tadi aja diguru-guru. Kunci aku tuh geser. Tadi aja di itu digorok-gorok ya tambah enggak gitu. Jangan pakai di sini. Ini bukan ya apa namanya? Parkiran. Kata yang ibu-ibu yang rumahnya sebelah itu ya. Uh-huh. Yang dia tadi lewat. Iya, ini aku tadi kena semprot udah, Mbak, jangan dipikirin udah biar itu malah stres ya gitu. Tapi juga. Orang lagi anteng sama tuh. Enggak, aku lagi ngeliatin main. Itu dinaikin, didorong, masa gak bisa ngedorong motor kamu? Mama ntar beli gorengan. Iya, ntar beli. Itu Iya kate. Kaya apa? Pulang aja yuk, tapi sih ya kayak serem banget tau saya kalau kamu manggang dia soalnya takutnya kan dia balik lagi. Udah, baru diminyakin diginiin tuh, sini tuh giliran yang ketiga tuh, mantep keluarnya. Keluarnya mantap. Eh,
nanti ini beli. Iya, sayang. Ntar yang di sini ini kan apa namanya di tengah ini kan gue itu agak sakit ya, tapi nggak apa-apa kok. Takut. Kenapa sayang, takut kenapa? Apa saya ada pene Mbak Dian ada sini saya ada si udah lancar enggak apa lancar gitu lancar aja, alhamdulillah ada aku mah bilangnya ada aja sih aku mah bilangnya ada aku mau ngasih orderan. Biasanya kalau orang-orang sini mah sopan-sopan sih enggak itu. Orang-orang yang itu pada ramah semuanya tadi. Iya. Orang sini mah yang ramah-ramah kok. Enggak ini yang satu senter baru-baru katanya saya. Cuman emang udah biarin saya, biarin. Orang betret kali jadi. Iya. Ntar yang kurang banyak buat ambil lagi. Kalau bangun memang jauh, mau dikira dia dekat kali. Apaan? Kalau bangun? Bangun jauh. Dari mana? Dari target, dari target. Saya ngecek itu semua kalau ini menengah ke atas, orang-orang. Oh, ya lumayan harganya berapa? Bokeh. Jadi itu bokeh. Pijit apa? Pijit badan sama sepatu bokeh. Bokeh kalau di target nawarnya seperti. Ya itu yang tamu dari lu tuh ngasihnya berapa? Ya orang namanya itu kan apa namanya tuh? Cuman kan gue ya memang enggak lah kalau dia ya emang dia benar-benar sakit mau diapain? Ya udah. Lu juga tuh. Gak ada yang itu apa namanya yang duitnya kacor sini agak sakit yang ntar ya saya sini tengah enggak aku jarum cuman aku kopat saja untuk ngeluarin angin apa temen kayak dia keluar kelapa indah ya. Mak anu capek di jalan. Tapi kalau udah jam 11 ke atas udah lumayan. Mending ngambil mah jam 9 ke atas. Tahu enggak Bu semalam ya? Dari Budi Indah komplek itu. Budi Indah mandi. Sono. Dekat apa namanya? Kali terus ke sono lagi. Karena udah langganan ya udah deh. Tiga tuh. Itu kasihan bapaknya sakit bayangannya masih sama dulu terus mau kerokin kan jadi aplikasinya cuma di akus-akus ya karena apa? Karena kan MC dia kan lagi rame dia bilang MC kan gak selamanya rame oh masih rame MC DJ itu kan jangan yang gak disingkat gitu kedengaran orang kan oh iya kan? Jadi semua aplikasi dihapus-hapusin. Oh.
Kalau gue sih walaupun nggak banyak ambil tetap, kan namanya orang kita nggak tahu ya. Kalau pas lagi butuh, terus kan kita ya nggak belum tentu kan namanya langganan kan. Iya. Iya benar, dia rutin sebulan sekali pijet. Cuman kan ya. Jangan-jangan aku capekin apa namanya aplikasi sayangnya. Kalau aplikasi itu langsung jalan. Iya. Anginnya banyak. Iya. Gelap semua. Oh, kemarin sebelum diterokan tuh rasanya nggak karuan. Banyak tuh dalam ini sakit ya, maaf ya. Tangannya kebas-kebas nggak? Nggak, itu dari mana? Ya ntar tangannya gue itu kebas banget, nggak bisa bawa motor sebenarnya. Rambulan kayak dulu, kemarin sudah ini. Dari tangan itu. Kayaknya yang ini modelnya banyak ya orang. Banyak kayaknya. Cincin bener. Ya berasa. Ini saya tambahin jarum. Kecil-kecil. Baru anu dah. Dia enggak bisa dorong, dia enggak bisa apa, cuma pindah-pindah apa males. Dia mau setiap ke sini gua yang ngituin mulu emang. Dia enggak bisa naik ke atas. Kalau enggak ya didorong benar enggak? Ini yang di sini nih banyak nih. Ini berasa enggak? Yang di mana? Ini yang di sini. Oh itu banyak. Cucu. Nih, ada di situ. Ada. Hitam ya? Iya. Sekarang mah mau dikop sekuat tenaga juga enggak bakalan saya bilang sakit biar sembuh. Biarin aja. Biar anginnya sedot. Kalau aku selain itu aku kasih sedot tuan aja, maksudnya kop. Soalnya kan namanya orang bekam itu kan kita ada itu, ada batas maksimum darah yang harus keluar itu 1 cc gitu kan. Jadi kita buat ini. Ya ini pakai ini kecil. Mau ngekos lagi. Itu mesti udah ada ya. Bakalan berubah sini. Apa? Itu si datang yo. Si ada waktu yang gitu. Benar enggak? Ya ini. Karena merasa gigi ada ini. Jadinya dia ya udah ngandelin terus selamanya begitu. Enggak punya rasa. Gua ya orang gua ituin gua balik lagi ini gua balik lagi. Begitu jadinya ya udah. Jadinya balik lagi. Jadinya digampangin gitu sebagai ituan. Giginya juga enggak apa namanya.
gimana ya, nggak punya kayak aku anu gitu loh, sendirian kayak takut gitu, tanggung ada kontrakan takut enak kontrakan cuma supaya tak aja ya elah cuma kontrakan 800 mah kebayar kali ya kan, mau rumah kagak gitu. Anak ada rezeki ini, anak ada rezeki masing-masing. Gue kalau tuh, kalau gue itu orangnya nekat, istilahnya dalam artian kalau gue udah nggak nyaman ya ngapain gue berjuang ya, gitu loh. Kalau saya itu orangnya sekaligus langsung buat, cuma diajak balikan udah nggak mau lagi. Saya merasa nyaman sendiri. Iya. Ngapain? Orang gue udah nyaman begini, nyari repot lagi, gitu kan? Dong kamu sudah berapa lama sendiri? 13 tahun. Siapa? Kamu? Kamu? Kalau kita kalau masa janda juga sama 13 tahun. Iya. Juga lama lama itu kuat ya. Udah nyaman ya? Udah nyaman sendiri mau ngapain? Sekarang butuh apa-apa juga aneh. Orderan begini cari mati siapa kita apa kalau cari orderan beli yang segini kan macet macet banget gak ada yang ngambil siapa itu apartemen ayo dia atau gua cepet itu ayo dia gimana kayaknya ya kan situ kan situ ya yang begini mah macet nah, apalagi daerah ke Tangerang sekarang menang malam udah hotel boleh nggak? Jamnya kebetulan nutup. Kalau Bintan kan masuknya lumayan ya harganya. Dia kayak ngambil mau wet mulu. Oh wet mulu dia. Kalau wet kan harganya lumayan. Kecil-kecil lagi dipotong dulu. Langsung penuh yang di sini. Iya. Salah. Pancang dah.
Segini nih dingin dikit lagi aja, cuman ya itu angin tetap aja gimana mana yang di sini nih tapi belum lagi angin jadi ini di samping iya ini oh iya itu ntar di itu aja biar kesedot anginnya sakit juga saya tahan iya. Biarin biar full. Ternyata kocok. Gue masih punya satu ya di bawah. Nah, ini belum dicopot. Lupa. Penuh belum lupa itu. Tapi aku juga enggak berasa itu. Mentang udah jadi itu Gerald. Jadi Gerald. Di sini kalau lagi pusing, mantep banget dah. Ah. Kadang ya tulus. Hmm.
banyak. Sini suruh gundulin, bilalah aku pasienku minta dibekam di sini, terus digundulin dulu. Iya, tapi belum jadi. Lah itu mah harus ngegundulin dulu ya, diterobol dulu. Gundul, gundul dulu. Yuk sini, balik badan, tangannya, kakinya yang keberasa itu kan yang mana? Ini tangan, tangan. Tangan. Sering kebas, kebas. Okay. Sering sakit. Sering kebas, sering sakit. Sini saya, ada sini saya. Yang mana? Kanan ini kanannya mana? Kirinya mana? Ini kiri. Ini kiri. Itu kalau sering kebas gitu sakit, kenapa ya? Karena apa harus udah berhenti? Hah? Apanya? Gigi. Iya. Kayaknya suruh berhenti deh. Iya, benar suruh berhenti ya. Iya kan? Iya. Ini di sini sakit, sampai sini. Ini kalau udah sampai sini sakit semua. Iya. Lu mau enggak sininya gue cubes gitu? Ya sakit banget. Iya sakit aja. Ya. Kalau mau, kalau kagak mau ya udah. Kak, kayaknya disuruh berhenti dah. Sering sakit. Kecil. Ini banyak zat kurirnya berarti ini punya masuk orang kalau enggak yang mana itu waktu di tes sih asam urat no cuma kolesterol panggil banyak yang itu nih di sini tuh iya tuh jangan perlu rasain sendiri dah. Mm-hmm.
Langsung di sini aja lebih sini. Banyak biasanya enggak? Asam murah? Enggak. Berbusa. Oh gitu, berbusa. Tambahin ya, dikit ya. Ya. Biar enteng tangannya. Kan masak banyak kan aku tuh soalnya dari kecil nggak suka jeroan, kulit enggak. Cuma kalau kolesterol aku yang doyan banget kalau udang ditepung itu. Banyak loh ya. Ini tangan tuh. Tapi ntar ya. Kalau aku ini ya, kalau lagi kebas-kebas, gue sendiri gue ini. Iya, gini-gini. Ya sakit ya ditahan. Aduh. Kalau di dalam sini kayak sakit banget. Iya, aku selalu begini yang gue giniin. Soalnya kan kalau naik motor susah. Iya, emang. Makanya yang minta diantar kakak terus. Kalau nggak begitu mah ya nggak nyampe. Udah nyampe ntar sampai di mana dapurnya? Kayaknya gue tuh. Tapi ini nih tuh, beda kan? Tuh, itu apa? Ini zat purin. Itu. Asam urat. Tapi nggak banyak. Itu cuma dikit dong. Dikit kan beda kan? Tapi nggak tahu ini antara zat purin apa ininya kena ada udara ini ya. Itu kan beda merahnya nih. Kalau di kok begini tegang ya itu kaku. Coba lihat dulu yang tadi tuh beda. Iya. Beda darahnya soal bukan itu. Jamurat ya? Ada dikit berarti lah maksudnya mungkin kamu makannya lagi kacang-kacangan enggak? Enggak apa? Itu kali jengkol. Oh. Enggak lah, katanya jengkol enggak. Gue temen jengkol. Iya, sama. Gue hobi jengkol. Sekarang makanya gue kurang-kurangin makanan. Ih, darahnya itu ya. Ngerin liatnya ya. Yuk, kita buang di sini. Nih, beda kan? Nih, nih, apa hayo? Beda tuh nih tuh agak keputih ya. Jamurat ya. Ini sekali-kali ya di itu ya dikit aja. Yang mana yang nih biar enak. Lu tambahin dikit aja, lu cari selah dulu.
sih, makan banyak kan. Top. Tuh, busanya. Busanya keluar. Tuh. Tuh. Beda. Makanan gak harus dikurangi. Yuk, tangan sebelah. Tangan dulu. Ini belum. Belum gua itu. Emang aku udah berhenti tuh. Lu kalau mau berhenti nyari lagi yang tajir dulu iya. Deh. Capek. Beneran udah merasa lelah capek. Kalau enggak, angin selalu banyak kalau ya iyalah orang malam. Ya sampai gua coba. Maksudnya dengan pakaian kan? Ya udah deh, gua ambil. Jauh walaupun jauh. Dari sini lumayan 45 menit, Bu. Ke mana itu? Ke itu. Ini tadi yang ini. Aplikasi apa dia? Aplikasi Zong mulu. Iya, seminggu satu juga bersyukur itu aplikasi. Aku aja ini baru 6 minggu buat semalam. Itu karena enggak ada itu kan ya. Senang kalau main jarum itu kan siksa kalau nggak itu sombong sih teman. Enteng kan waktu yang kemarin kesini mah gak ada ya. Tutup kan itu bisa gak ada. Kenapa? Ya karena lu temannya terlalu lentur. Kalau yang kemarin? Ini berarti lu kolesterolnya enggak itu. Enggak terlalu ya? Itu. Jadi itu kalau kolesterol kalau kemarin enggak keluar lagi naik kali ya? Iya, kolesterol sama dia gula itu kecenderung darah pengentalan darah. Kalau itu banyak. Jadinya tuh kan kalau orang kolesterol itu harus banyak minum air putih. Air hangat katanya. Iya, lu kurang minum. Tadi ginjal lu udah kena penyumbatan, makanya kan di puncak sakit kan. Ya makan enak sih boleh, nggak ada orang larang. Makan lah. Aku juga senang. Gua aja masih makan apa baik, gua makan. Kan? Yuk, mirin. Banyak ya.
aku tambahin dikit ya. Jarang ada yang berani datang di sini. Iya, ini pada takut. Ini kan ada jalurannya, bukan ini nadi. Ada takut kena, harus hati-hati. Tapi yang sini enggak berbunyi kayak yang di situ. Yang ini enggak terlalu sakit, yang ini sakit banget. Oh, yang ini enggak pantas. Ini cuma saya urutin hilang. Kalau ini diurutin kayak apa juga nggak hilang hilang. Pedih kali ya. Dia takut. Kasihan ini kasihan enggak kerja tuh tulang punggung juga begitu sama aja kan sama punya lagi apa kan jangan 4 derajat ya. Bisa kayak tadi, cuman banyak tapi ya enggak gitu sih. Tuh, dia langsung ngetel. Tuh, telepon saya kan belum jawab. Ya. Lagi di ini badan di rumah dulu lah. Seumur hidup baru-baru ini aku jadi pakai ini. Masa? Dulu-dulu kagak pernah? Aku paling takut sama jarum. Karena udah sakit begini kan? Bukan, langsung aja. Banyak macam itu. Ini kalau bekam di sini pada ngiri-ngiri sedap. Si Linda aja kadang enggak ah kak deh. Di situ macam angkat. Ya sebentar kalau misalkan emang itu baru kesempatan itu lah bukan banyak itu ya. Enak tuh enteng kan Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini bukan jari biasa.